Kelakuan Putri Anne kian menjadi kala, isu Arya Seloka dan Amanda Manopo terpergok dugem bareng bule. Kelakuan artis Putri Anne kian menjadi di tengah isu rumah tangga dengan Arya Seloka yang diduga karena Amanda Manopo. Penyebabnya istri Arya Seloka itu terpergok dugem asyik joget di antara bule di klub malam. Alhasil kelakuan Putri Anne yang terekam dalam video itu viral. Diduga perbuatan Putri Anne dugem itu sebagai pelarian istri Arya Seloka yang tersakiti. Diketahui rumah tangga Putri Anne dan Arya Seloka dikabarkan tengah retak. Keadaan pernikahan Putri Anne dan Arya Seloka berada di ujung tanduk diduga karena adanya pihak ketiga. Tidak jarang kabar soal perceraian menghampiri Arya Seloka dan Putri Anne. Di tengah isu perceraiannya, Putri Anne malah terciduk asyik mendugem. Di video yang viral tersebut, Putri Anne kedapatan datang di tempat dugem. Putri Anne tampak berjoget mengikuti alunan musik di klub malam tersebut. Mulanya akun @aimiliani memperlihatkan istri Arya Seloka tersebut tengah berada di salah satu klub malam. Pada cuplikan video itu nampak Putri Anne berada di antara gerombolan orang yang tengah berjoget. Ibu satu anak tersebut berdiri di atas bule-bule yang terlihat memenuhi klub tersebut. Oh, kamu ketahuan dugem lagi, mabora lagi.